Baik, sebelumnya di sini, sebelum kita masuk ke proses insert data kategori, dalam video kali ini yaitu untuk mengganti atau si predilasinya itu menjadi multibahasa. Di sini masih bahasa Inggris ya, secara defaultnya. Kalau kita ganti ke bahasa Indonesia, lalu klik si simpannya. Si pesan dari predilasinya itu masih bahasa Inggris ya. Nah, sekarang kita perbaiki lagi supaya ketika pilih bahasa Indonesia, maka predilasi juga berbahasa Indonesia. Di sini untuk filenya sudah disiapkan ya. Buka aja di folder part 30. Ada satu file. Kemudian untuk project Laravel-nya di sini pergi ke resource, kemudian ke lang, kemudian ke ID ya. Lalu pindahkan atau bisa di copy ya. Untuk bahasa Inggrisnya sudah ada ya. Yaitu ini. Jadi yang belum itu untuk bahasa Indonesianya. Sekarang sudah ada. Untuk pencobanya, refresh dulu. Lalu klik. Dan sekarang sudah berubah ya. Namun di sini ada masalah lain. Untuk nama inputannya atau nama atributnya masih bahasa Inggris. Contohnya di sini ada title, thumbnail, description ini. Sekarang kita perbaiki lagi, pergi ke text editor, lalu di sini bagian kategori controller-nya kita buat di bawahnya metode ini ya, metode baru. Untuk identifier-nya saya kasih private aja. Atau private ya. Kemudian nama metodenya atribut ya. Tanpa parameter. Kemudian di sini langsung kita return sebuah array. Untuk array-nya itu atau isinya yaitu ambil aja ini yang ada di validasi. Lalu paste. Kemudian untuk value-nya sekarang rubah ya. Bukan validasi sini. Sekarang tinggal masukkan aja metode helper ya, yaitu trans. Ini untuk title jadi ke file kategoris. Kemudian form controlnya tuh input cari yang title ya. Kemudian cari dot atribut. Nah ini lakukan ke slope juga, input slope, thumbnail. Kemudian deskripsi. Oh ya, ini deskripsi itu di ini ya, di tag area. Bukan input, berarti di sini tag area cari yang deskripsi atribut. Nah, seperti ini. Ini baru pembuatan metodenya, sekarang kita gunakan si metode ini. Di sini di bagian ini ya, bagian pembuatan validasinya, tambahkan parameter ketiga yaitu di sini message ya. Untuk custom message karena tidak menggunakan, kasih aja array kosong ya seperti ini. Lalu kita masuk ke ini ya, ke parameter keempatnya yaitu untuk custom attribute, tinggal masukkan this yaitu atribut. Sekarang validasinya menjadi seperti ini. Ada 4 parameter ya. Ini untuk data, ini untuk aturan validasi,
Ini untuk custom message-nya. Ini untuk mengatur atribut ya. Yaitu isinya tuh ini ya. Save dulu. Sekarang kita coba. Simpan. Dan sekarang untuk atribut inputnya tuh sudah bahasa Indonesia ya. Atau sudah sesuai dengan multibahasanya. Ini judul wajib diisi, serup wajib diisi, thumbnail wajib diisi, deskripsi wajib diisi ya. Sedangkan induk kategori karena opsional jadi tidak ada validasinya. Kita ganti ke bahasa Inggris. Dan sekarang untuk validasinya berubah ya menjadi bahasa Inggris. Oke, selesai. Untuk mengatur multibahasa dari validasinya, di video selanjutnya kita masuk ke proses insert data ya.